paling udara biasa. Ya. Okay. Dalam kebakaran dalam bangunan, dalam jiwa, dan juga tempat yang terdapatnya udara-udara yang berbahaya lah. Yang ada dalam jentera bomba. Dalam perawasan ni kita gunakan semasa penampakan dengan udara biasa. Okay? Dalam kebakaran dalam bangunan, dalam jiwa, dan juga tempat yang terdapatnya udara-udara yang berbahaya lah. Okay? Okay, komponen utama dalam perawasan ni ada beberapa bahagian? Empat kan? Fesmat, tabung, template dan juga apa? Humidity system kan? Okey dah. Saya ingat okey lah. Baik. Cara pemakaian BA ni ada dua cara kan? Satu bau ke bau menjulang. Okey. Dan ada satu lagi cara menjulang. Mana kita kena balik dari sini? Kalau tu apa kali sat? Mana? Cuba. Okey, terus. Okay. Ini cara dua cara pemakaian lah. Fesmat ni sebelum kita pakai dia, sebelum ada dua cara ni, kalau boleh fesmat lebih ya. Fesmat ni kita gantung lah, gantung dulu baru kita selesa untuk kita nak buat nak pakai dia, cara menjulang ke, cara bau ke bau ke. Okay. Kita mesti sangkut dia ke, sangkut fesmat kat dia. Okay. Dan sebelum kita pakai BA ni ada dua ujian. Betul lah, dua ujian lah. Satu ujian terkena tinggi, satu ujian terkena rendah. Betul lah. Baik. Di dalam ujian terkena tinggi kita boleh buat pemeriksaan yang pertama, iaitu pemeriksaan warning whistle semasa itu berbeza. Ujian dengan pemeriksaan, ujian tadi yang utama lah, ujian terkena tinggi. Kita boleh buat pemeriksaan warning whistle, dan di masa ujian tekanan rendah kita boleh buat pemeriksaan apa dia? Apa dia nama tu? Ujian positive pressure. Apa dia? Ujian positive pressure. Itu je. Baik. Ujian tekanan tinggi guna dia untuk memastikan tiada kebocoran yang berlaku kepada pneumatic system. Betul-betul tak? Tak apa, saya ni kalau tuan-tuan rasa kalau saya tertinggal, tuan-tuan tambah lah. Okay. Dan tekanan udara yang ada dalam tabung ni 80%. Tekanan udara pada 300 bar. Maksud dia lebih kurang 240 bar lah. Betul eh? 240 bar mesti ada dalam tabung ni. Okay, baik. Sebelum kita nak pakai ni, dua ujian tadi. Yang pertama, ujian tekanan tinggi. Kita tutup dulu. Bypass nak okay, tutup. Kalau kita tutup nanti takut dia akan keluar lah gitu. Buka tutup bypass nak. Buka injak tabung. Buka. Kita tengok berapa tekanan udara yang ada. Boleh. 200. Okay. 200 bar ada lah. Mana boleh ikut 200 bar. Okay. 200 bar ada dalam tabung sekarang. Okay, baik. Jadi untuk ujian pertama ni tekanan tinggi, bila kita dah buka kita tengok ada berapa tekanan udara, berapa udara yang ada dalam ni. Kita lepas tu kita tutup. Dalam masa berapa minit? 60 saat 61 minit kita tengok. Lepas tu sekiranya tiada berlaku apa-apa penurunan,
Berapa bar? 5 bar. Dah lebih ya? 10. Haa, 10 bar. Sekiranya ada penurunan dalam masa 1 minit atau 10 bar, bermaksud tabung ni mana tidak sesuai untuk digunakan semasa operasi. Tabung ke sistem? Duty system ada, mana dia ada bocor lah tu. Betul tak? Mana dia ada kebocoran duty system dan maksud dia tabung ni kita tak sesuai untuk membuat operasi pemalam. Ha, gitu maksud dia. Betul lah duty system ke? Betul lah tu. 10 bar. Okey, 10 bar dalam masa 1 minit. Okey. Dan dalam masa 1 minit juga saya kiranya dia turun 1 2 bar okey lagi. Jangan 1 minit dia turun terus 10 bar. Ha, itu tahu tak? Ha, apa yang saya faham lah. Maksudnya tadi macam cakap 5 bar ke apa. Okay, kita ingat-ingat apa-apa yang saya tahu lah. Tuan-tuan ini sikit, tuan tak tambah lah. Kalau saya silap, tuan tak tambah ya. 10 bar tengok tadi dulu, 200 ini. Saya tak tengok masa lah. Nah, lebih kurang 1 minit. Tiada apa berlaku penurunan pada pressure gauge. Maksudnya, tapu ni kita ini berlaku kena baik. Dan, iaitu kita boleh buat ujian apa ni? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan warning whistle. Yang ini dia kena tekan dulu ke apa? Nak cabut. Ha? Cabut. Ha, kena buka lah. Kalau yang tu yang apa ni? Ini jenis apa ni? Dragger eh? Dragger. Kalau yang Tespero tak payah. Tespero tu boleh buat gitu kan? Tespero lepas je. Bunyi dia. Tengok je, tengok tengok. Kita boleh buat pemeriksaan warning whistle. Okay. Itulah ya, terkena hujan, terkena tinggi. Okey, baik. Selesai hujan terkena tinggi yang pertama. Hujan pertama eh. Yang kedua ialah hujan terkena rendah. Dia terkena rendah. Okey, contohlah. Eh? Ini dengan bahasa saya punya ni tak betul sudah. Baik. Selepas hujan terkena tinggi, kita boleh buat ujian tekanan rendah. Ujian yang kedua. Di dalam ujian tekanan rendah, kita boleh buat pemeriksaan positive pressure. Itu saja. Baik. Untuk ujian tekanan rendah, kita perlu buka tutup bypass knob, buka injak tabur, dan kita perlu pakai face mask. Kena pakai. Pakai, selup jalur macam biasa lah. Nafas, okey, tutup. Dan tutup. Injak tabung, lepas tu bernafas, sedut sampai habis udara dalam face mask. Okey, dan sudah dah habis sedut, maksud dia face mask tadi dalam kena baik lah. Okey, guna ujian tekanan rendah ni lah untuk kita menguji bocoran pada face mask. Okey, jadi dah tutup, buka balik, kita sedut balik bernafas macam biasa. Okey. Selepas tu baru kita boleh buat pemeriksaan positif pressure. Ialah tekanan ujian apa tu? Ujian menunjukkan tekanan udara dalam face mask lebih tinggi daripada tekanan udara luar. Mana masa kita masuk ke jari, elak? Boleh kan? Itu saja, cukup asal lah. Tak perlu kita cerita cumanya. Saya tambah sikit kalau betul kan? Saya ingat kalau lupa ni. Kalau kita guna udara tekan ni 3 tebal maksudnya. Dan dia pergi ke, dia reduce. Kita ada first reduce, second reduce. First dia pergi. Dan second reduce ni dia pergi ke, masuk ke diaphragm. Apa ni? Diaphragm. Yes. Masuk ke sini berapa bar? Saya ingat. Saya ingat. Also point 3 apa? Dalam ni. Dia punya 3 tebal tu. Dia reduce masuk ke sini, jadi nampak dia kurang 0.3 bar lah. Bayar rekod ni, dia takut saya silap. Saya lupa nak tengok ni. Lain. Berapa bar nanti? Nanti kita buat alih. Dalam kita buat alih bahasa. Kita boleh menampak selesa. Ya, kalau dia masuk terus, dia tak reduce lagi, dia mati kan. Itulah. Okey, itu saja. Ataupun nanti saya rujuk balik, saya tengok balik. Dalam. Ya, jadi saya itu saja.
takpelah, tuan-tuan tak kira-kira saya cakap ok, tu cuma kita pakai sekejap, pakailah mana boleh pakai. Kita naik tangga, naik tangga, ambil gambar sikit. Itu apa ya? Dah, siap, boleh. Ok, jom. Baju api ya. Ok, jom Rahim, ambil gambar kita naik tangga. Oh. Ya, itu. Ya, itu.